Erick Thohir versus mahasiswa Universitas Brawijaya. Penganugerahan gelar doktor kehormatan untuk Menteri BUMN Erick Thohir dari Universitas Brawijaya Malang diwarnai demonstrasi. Sekitar 80-an mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa resah Amara Universitas Brawijaya menolak pemberian gelar doktor honoris causa terhadap Erick Thohir. Demonstrasi digelar dekat gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya yang menjadi lokasi acara penganugerahan pada Jumat 3 Maret 2023. Langkah para mahasiswa itu terhenti karena mereka dilarang mendekati lokasi sidang senat oleh aparat kepolisian dan satuan pengamanan kampus. Kami didorong, dilarang mendekat untuk menyampaikan aspirasi langsung. Perut saya sempat dipukul oleh orang berpakaian preman, kata Fathir Fadila Sahfa, mahasiswa ilmu politik Universitas Brawijaya. Dalam orasinya, Fathir menyatakan Universitas Brawijaya sebagai kampus yang mengobral gelar kehormatan.